Pemirsa, operasi gas 3 kg yang digelar di Skoperindak Tanjung Jabung Barat cukup menjadi perhatian warga. Warga rela mengantri demi mendapatkan gas 3 kg. Menariknya dalam antri tersebut, warga yang telah mendapatkan gas wajib mencelupkan tangan mereka ke tinta yang telah disiapkan. Hal ini guna antisipasi warga yang antri berulang kali untuk mendapatkan gas 3 kg. Animo masyarakat terhadap gas 3 kg di Tanjung Jabung Barat cukup tinggi. Ini terlihat pada operasi gas 3 kg yang digelar pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Dinas Koperindak Tanjung Jabung Barat pada Selasa pagi. Hanya butuh waktu 1 jam saja, 560 tabung gas habis terjual. Dalam operasi gas 3 kg ini dijual di harga Rp19.000 per tabung. Namun masyarakat hanya diperbolehkan membeli sebanyak 1 tabung gas saja dan diwajibkan membawa KTP dan KK sebagai syarat mendapatkan gas 3 kg dan mencelupkan jari ke tinta yang telah disiapkan sebagai antisipasi warga yang nakal mengantri berulang kali. Dikatakan Kabid Perdagangan dan Pasar Diskoperindak Tanjung Jabung Barat Marhalim, kegiatan ini telah dilakukan ketiga kalinya di Kota Kuala Tunggal dan dipusatkan di depan kantor Diskoperindak. Ini juga sebagai langkah pemerintah untuk mempermudah masyarakat mendapatkan gas 3 kg. Ia juga memastikan kegiatan operasi pasar gas 3 kg ini akan rutin dilakukan minimal sebulan 3 kali. Untuk hari ini operasi pasar gas yang ketiga ya. Pertama kemarin sudah kita laksanakan di sini juga, kemudian di Tunggalu, kemarin di sini lagi. Jadi untuk hari ini kita melaksanakan operasi pasar gas ini jumlah 560 tabung gas yang 3 kg. Kemudian peruntukannya sama untuk masyarakat kita yang masih kesulitan gas. Jadi hari ini sama untuk sudah berjalan. Dari pagi tadi kita melaksanakan sudah berjalan lebih kurang ada 300-an tabung yang sudah terjual dengan harga masih Rp19.000. Sementara itu, salah satu warga Tanjung Jabung Barat, Atun, mengatakan ia sangat mendukung kegiatan operasi pasar gas 3 kg yang dilakukan pemerintah ini. Untuk hari-hari. Untuk masak, ya? Iya, untuk masak. Dengan adanya operasi pasar ini, Kak, ucapan gitu, Kak? Sering dah atau kayak mana tuh? Ya kalau kami sering-sering lah. Sering ada lah ya tiap hari kayak open. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.